Saudari, saudaraku yang terkasih, kita semua tahu bahwa wabah virus Corona 19 berdampak pada seluruh dan semua bidang kehidupan manusia. Salah satunya adalah dunia pendidikan. Di dalam rangka melibatkan diri untuk mengangkat beban-beban saudari-saudara kita, khususnya di dalam bidang pendidikan, maka Caritas Indonesia bekerja sama dengan Komisi Pendidikan dan Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Konferensi Wali Gereja Indonesia bersama dengan Lembaga Daya Dharma Keuskupan Agung Jakarta berencana untuk mengadakan penggalangan dana. Penggalangan dana ini khusus akan dipakai untuk membantu layanan pendidikan bagi saudari-saudara kita, bagi lembaga-lembaga pendidikan yang berada khususnya di tempat-tempat yang jauh. Program yang dirancang bernama Caritas Christmas Cross Challenge 2020. Program ini akan dimotori oleh Asosiasi Alumni Yesuit Indonesia. Oleh karena itu, saya sungguh sangat menghargai prakarsa ini dan mengajak saudari-saudara sekalian untuk mendukung dan untuk terlibat di dalam program yang sangat mulia ini. Dengan peran yang berbeda-beda, nanti pada waktunya akan dijelaskan oleh panitia. Semoga kita semua dengan cara kita masing-masing, dengan peran yang berbeda-beda, tergerak hati kita untuk ikut terlibat supaya usaha ini, program ini sungguh berdaya guna, berdaya makna, khususnya bagi dunia pendidikan dan lebih khusus lagi bagi saudari-saudara kita dalam pelayanan pendidikan yang berada di tempat-tempat yang jauh. Semboyan kita adalah semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Marilah kita tunjukkan dinamika hidup seperti itu di dalam keikutsertaan kita dalam program ini. Tuhan memberkati.